Hai, kembali lagi di YouTube channel Discovery Property Indonesia. Kali ini, wah, unitnya super berbeda karena ini dijamin untuk kalian yang mau passive income. Inilah jawabannya, karena ini adalah unit hotel yang ada di Bandung Utara, tepatnya di Pondok Hijau Bandung, teman-teman yang wah, ini mah udah dijamin deh. Benar-benar spesial untuk kalian karena kasih passive income. Dan unitnya banyak banget gratisnya, dan gratisannya ini mahal-mahal banget karena berupa artwork, teman-teman. Yaitu kayak lukisan dan sebagainya, teman-teman. Jadi, kalau kalian nonton sampai akhir, nggak akan rugi pastinya karena unitnya super keren. Bisa dilihat ya, ini untuk area parkir mah udah nggak usah ditanya. Dan juga ini udah bagus banget lah pokoknya. Dijamin langsung autopilot, teman-teman. Karena udah disediain semuanya dan dijual langsung include dengan furniture-nya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita nonton sampai akhir ya. Nah, untuk lokasi unit ini ada di Main Road Pondok Hijau nih, teman-teman. Dan pastinya untuk area parkir ini muat banyak banget. Bisa sampai 12 mobil nih, teman-teman. Dan juga bisa dilihat ya, tampak muka dari hotel ini super keren. Dan pastinya sudah bisa memberikan auto passive income nih, teman-teman, untuk kalian. Dan ini adalah area komunalnya, teman-teman, yang pastinya sudah nyaman banget. Untuk area kanopinya juga mengamankan area komunalnya, jadi nggak kehujanan dan juga nggak kepanasan nih, teman-teman. Dan di sini adalah area dining, plus juga di sebelah kanannya adalah area penerima tamunya nih, teman-teman. Ingat ya, unit ini banyak banget gratisannya, dan pastinya untuk furniture-nya juga sudah gratis untuk kamu, plus sistemnya nih, teman-teman. Jadi udah langsung bisa jalan sebagai hotel yang bisa kalian sewa-sewakan. Unit ini terdiri dari 3 lantai, teman-teman, dan pastinya sudah gratis lift ya. Plus unit ini tersedia untuk 12 kamar yang bisa kalian langsung sewa-sewakan, dan pastinya nyaman banget. Langsung nonton sampai akhir ya. Oke, kita langsung lihat lantai 2-nya ya. Nah, ini info dari owner, ada sesuatu yang super langka dan super berharga, teman-teman. Dimana kalau misalkan di hotel-hotel lain, si karpet keramik ini ditaruh atau dipajang langsung di tembok. Tapi kalau di hotel ini atau di unit ini nih, teman-teman, ini langsung dipakai di lantai untuk menyambut kedatangan konsumen-konsumen kalian. Jadi benar-benar hotel ini super recommended untuk kalian yang suka dan mengerti artnya, teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, dari lantai 2 ini komunal areanya super fresh banget. Semuanya open air, jadi udara Bandung yang seger-seger gitu bisa langsung mengalir dan masuk. Bisa kita langsung nikmati di dalam selasar ataupun di area komunal nih, teman-teman. Nah, ini dia adalah selasar untuk menuju kamar-kamarnya, teman-teman. Ada 2 tipe kamar, yaitu kamar dengan kasur single dan juga kamar dengan kasur double atau queen nih, teman-teman. Kita lihat kamar dengan kasur singa terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, untuk kamar ini juga udah luas banget. Pasnya lengkap dengan kamar mandi dalam. Dan pastinya untuk semua furniture di unit ini sudah gratis untuk kamu nih, teman-teman. Jadi benar-benar bisa langsung mulai auto passive income deh, teman-teman. Untuk kamar ini juga sudah gratis dan sudah lengkap dengan balkon ya, teman-teman. Pinter banget, teman-teman, penempatan dan layout dari unit ini. Tipe kamar ini, walaupun dengan kamar kasur single, ini include dengan balkon yang bikin menjadi fresh, yang langsung menghadap area komunal nih. Nah, sekarang kita lihat kamar dengan kasur queen nih, teman-teman, yang pastinya layoutnya hampir nggak jauh beda, cuman perbedaannya adalah di kasurnya, teman-teman. Ada living room, pastinya ada kamar mandi dalam, dan perbedaannya untuk kamar dengan tipe kasur queen tidak memiliki balkon nih, teman-teman, tapi sudah lengkap dengan jendela hidup, dan pastinya lengkap dengan jendela yang langsung menghadap area komunal. Oke, itu dia tadi detail dan review lengkap dari unit hotel ini yang pastinya keren banget kan, dan banyak banget detail-detail yang menarik, dan pastinya itu udah gratis untuk kalian. Tapi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe pastinya agar kita bisa terus berkembang untuk ngasih lihat review-review rumah lainnya, review-review properti lainnya yang keren-keren kayak gini, teman-teman. Dan kalau kalian minat dengan unit ini, langsung hubungi nomor kami yang ada di kolom deskripsi ya. Bye!